Acara ini disponsori oleh Waktunya Makan, Waktunya Sarimi. Tempatnya nyaman ini. Oh, sejuk, seperti di daerah pegunungan ini, Pak. Pak, ini saya lihat dari lantainya, dari apa plafonnya juga, ini memang sangat terkonsep dan terpikirkan detail gitu, Pak. Ya, betul. Jadi memang seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa konsepnya adalah heritage kontemporer. Jadi tapi juga betul tadi disampaikan suasananya bumi karena memang kami tinggal juga di belakang. Jadi secara keseluruhan, secara integral itu bisa menghadirkan suasana yang nyaman, heritage, namun tetap bisa mengikuti zaman dan yang penting kebutuhan untuk bisa memotong atau merawat rambut bisa terlayani dengan sebaik. Benar. Sebenarnya apa sih yang mendasari Bu kok konsepnya ini seperti ini, ada tradisional, ada kontemporer, itu apakah itu pelaku interior atau gimana kira-kira Bu? Bukan, kami bukan pelaku interior. Atau dulu kuliah di desain interior gitu? Bukan juga. Oh iya. Cuma kami memang sangat menghargai heritage. Oh iya. Kebetulan orang tua kami dulu kan memproduksi batik. Oh ngerti. Oh iya. Ini kan kampung batik ya Pak ya? Jadi material-material yang ada di sini untuk tadi untuk tangga, kemudian untuk railing tangga, kemudian untuk atap ini adalah kayu-kayu yang dulunya dipakai untuk bangunan pabrik batik. Kami tidak membuang karena itu kayu lama, itu yang sangat bersejarah. Sampai ke apa istilahnya potongan-potongan kayu kecil pun kami tidak buang, kami manfaatkan. Jadi itu kan seperti di atas itu, apapun bentuknya nggak kami rubah, tinggal kami tempel untuk kita. Berarti seperti yang ada di tulisan di pintu depan tadi, di bawah tadi, Bapak dan Ibu ini open. Maksudnya merawat barang-barang. Merawat barang-barang peninggalan dari Bapak Ibu. Itu bahasa halus dari pemulung. Bisa membedakan mana bahasa Inggris, mana bahasa Jawa. Oke, iya. Itu Belanda itu. Oke, Pak, ini kan tadi kita memang di sini tuh niatnya pengen potong tera. Iya. Nanti juga fotonya itu seperti yang lain juga atau seperti apa? Bisa nggak dikenakan dengan tukangnya? Tukangnya itu loh, Pak. Ada Mas Kevin, Ini. Mas Kevin lah. Ini, Bro. Rasa peti ya. Enggak main keyboard lagi. Loh, kok iso? Kevin Aprilio. Oh. Mas Kevin. Iya. Ketok lho, Le. Modelnya kayak gunting. Nama-nama di tahun 2018 itu seperti itu, Kevin. Gemini. Itu. Jason. Ya. Yang berjaman now. Oh, iya. Ada dua. Yang satu Kevin. Yang satu Junot. Oh, Junot. Junot itu kepadanya dari Junot. Gitu ya. Iya. Oke. Setelah ini kita akan melihat seperti apa sih kalau peralatan barbershopnya Tera berbeda atau susunannya gimana nanti. Betul. Caranya barbershop gimana nanti kita tanya-tanya berlanjut dengan Mas Kevin. Iya, gitu. Tentunya berasa di Rikma barbershop ya. Iya. Gitu kita terus di mantra. Lek mata dan Tera gagaso. Nah, pemirsa, kita sekarang memang benar-benar melihat peralatan barbershop yang ada di Rikma Barbershop. Betul. Iki apa tadi? Yo, ini kursi. Hati-hati loh, Lek. Ini kok ini, Mas ya? Lawas ini. Oh, kok kayak kursi untuk jadi di zaman dulu memang kursinya seperti ini. Iya. Beda dengan kursi-kursi yang zaman sekarang digunakan. Udah enggak diproduksi lagi ini. Ini dapatnya dari mana dulu ibunya Bapak ya? Luar negeri. Oh iya. Kok berarti buat Bapak ke luar negeri dulu, Bu ya? Ini kursi gua anu listrik kan lho, Dek. Terus
Jadi kalau orang keluar negeri itu biasanya liburan, Dera? Dia, ibu, bapak. Jadi dia itu tidak terlalu bingung dan itu, apa itu, kaget dengan orang-orang yang selalu mencari-cari kursi. Oh iya. Dia itu sudah dapat ini kursi. Makanya nggak mau jajat ada di anggota DPR. Karena sudah punya kursi sendiri. Betul, betul. Ya. Oke, kita lihat. Nah ini Dera, kamu duduk di kursi ini, Dera. Saya boleh ya, Peter? Iya, boleh ya. Di kursi di zaman dulu. Kita lihat, kita belum lama dulu seperti ini, Dera. Hanya di luar negeri. Walah. Iya, kira-kira. Bisa naik ini. Ya, ini. Maksudnya bisa naik, Mas? Berarti wangnya pinter gitu. Ya. Ini adalah kursi kejujuran. Oh, iya. Kamu tetap terjujur ya. Ternyata ya enak, Lek. Jadi pas gitu loh dengan proposi tubuh. Apa ini kursi ini, Mas? Iya, Mas. Kira, Mas. Hanya satu tuas ini bisa bermacam-macam, bisa naik. Oh iya, bisa turun. Oh, ini kayak di kompo ya, Mas? Mundur ya, bisa. Tapi ternyata, Mas, lu potong gini, gini. Kalau ini terak jenggot itu kan harus gitu, Dera. Oh, berarti nanti lek mantap. Berarti lek barber gimana? Oh, iya. Nah, ini kan gitu, kamu belum pernah ke barber, toh? Aku barber, toh. Kalau saya memang ini kayak tiduran gitu, Dera. Iya. Lah iso keturun aku nek ngene. Iya. Ini istimewanya kursinya pun pemirsa, ini kursi kita katakan klasik tapi dulu sudah ada teknologi semacam ini. Betul. Wah, iya. Jadi ini memang keunikannya dulu kalau kita ke Rima Barbershop memang ini adalah konsep-konsep yang berbeda dengan barber yang lain. Betul. Dan saya juga menemukan banyak sekali bukti, Lek. Di antaranya ada serpian rambut siapa ini? Berarti dia bisa jadi orang potong di sini. Itu. Berarti Pak laku keras iki. Kursi nih. Benar gitu. Mas, di tahun 2018 ini kira-kira model rambut apa yang cocok untuk anak muda zaman now gitu? Seperti kita berdua ini loh. Yang lagi hits itu fade. Fade? Ya. Oh, fade. Fade. No. Fade to black atau? Fade itu mana modelnya? Ini tipis banget ke tebel-tebel-tebel gitu. Oh, tipis banget ke tebel-tebel-tebel-tebel. Ini modelnya tinggi loh. Tapi gini loh, Mas. Nanti gini loh. Wah, itu gini. Oh, itu mengayomi malah. Sebenarnya kalau untuk memotong, itu disesuaikan dengan apa bentuk wajah nggak sih? Kira-kira Mas, Anda menyarankan nggak? Gitu? Tekstur wajah atau gitu. Gitu, misalkan saya ini, enaknya dipotong apa? Potong gaji apa potong? Bukan, potong bebek angsa kamu. Ini gundul ya. Gundul apa tuh? Ini gundul deh. Lagi ngece, Mas. Ini gundul sih gampang. Lele mantep, bisa digundul nih. Ya malah kayak tok. Ngerti loh, Mas. Rambut itu semene loh. Rambut itu semene. Semene. Melu kontes rambut terpanjang ada yang. Kalau Tera ini? Kalau ini, Mas. Saya kan sukanya agak di warna-warna gitu. Oke. Ini cocoknya apa? Pinggir tipis? Iya, gitu. Tipis nanti. Pink face. Pinggir tipis, kemudian atasnya masih? Iya. Ya nanti dirapiin. Dirapiin. Pak, kok kayak library, Pak, toh? Ya, ini menurut. Nah, kalau ini produser kita, TBS nih. Gitu. Rambutnya kan poni lempar itu. Bagusnya ini kayak ini loh. Andika. Oh, Andika kan, Pak. Kayak poni gitu. Tapi dia mintanya yang sekarang ini tuh dikucir itu loh, Mas. Oh, itu apa, Mas? Kayak apa, Mas? Gareng apa itu? Ya ora. Sing gini, ini tipiskan tapi ini tetap di. Gini, oh. Kayak anak band. Ya. Itu namanya apa? Aku lupa, Pak. Oh, aku lupa. Iya. Kamu gareng ya, Mas. Ya. Oke, jadi intinya bahwa model rambut pun bisa disarankan dari bentuk wajahnya. Ya. Betul. Nah, nek raimu rata beda. Nek kowe ora uwong kuwi lek demit kuwi. Berarti gini, Mas Kevin, sebelum ada orang mau potong di sini di Rikma Barbershop itu konsultasi dulu sama jenengan gitu. Iya. Tanya dulu. Enaknya gimana gitu. Gitu. Anda menyarankan yang terbaik. Ya. Tapi misalkan orang itu ngeyel, pokoknya aku kudu ngene. Aku kudu ngene itu gimana kira-kira? Anu kudu ki gundul separuh, gundul ora. Ya disaranin yang terbaik, Mas. Disaranin yang terbaik. Ya ini luar biasa. Wis kaya anu enak kowe. Menyarankan yang terbaik untuk rumah tangga. Betul. Iya betul. Pernah ada, Mas, pengalaman gitu. Ketika Anda motong, setelah motong itu wah, kira cocok aku piye lho, pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Heeh, tetep. Piye? Jaluke sik dhewe piye? Nek menang aku rung pati pinter ta, Mas. Saiki pinter le. Oh, saiki pinter. Alhamdulillah. Ini song kabar nek ora video. Eh, kuwi lak rapot. Mas Kevin kuwi wi pernah di order, Mas, aku potong sing piye carane rambutku ben dawa. Dadi ora kelok malah tambah. Lah wingi kan kene antrine akeh banget. Oh, antri. Rene, Mas Kevin, aku arep anu potong yo. Selak. Rapopo, kini antrinya oke, sirahmu tinggalin nih. Sirahmu ninggalin? Lagi po sirah nggon pit motor. Oke, Mas Kevin, untuk motong itu peralatan apa yang digunakan di rumah bersama? Apakah sama dengan kabar yang di luar, atau juga ada peralatan khusus? Nah, itu pertanyaan dari Lek Mantep dijawab nanti, setelah ini. Setelah ini, oh iya. Ya, pokoknya tetap terus di mantra, Lek Mantep dan Tera. Gak gasok.
Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi Rasa Teri Pedas.